Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya pada kesempatan kali ini ya di channel Alas Borneo. Ya, pada kesempatan kali ini saya sekarang berada di tepian sungai, di mana lokasinya ini sangat indah sekali karena airnya surut, jadi terlihat landscape yang sangat natural. Ya, dan kali ini tentang eksplor tanaman, tentang jenis atau spesies apa aja. Yuk kita ikuti terus videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya. Nah, mari kita come on ya. Oke. Iya, bisa kan. Wah, kita nemu lokasi bagus sekali nih jenisnya. Wih, keren. Kan? Ini Homalomena yang sungguh sangat luar biasa warnanya, kan? Mantap, ya. Jarang kita temui ini di hutan. Wih, ini kesana lokasinya seperti ini semua. Homalomena. Nah, itu teman-teman. Ini juga ada aglonema. Kita telusuri lagi. Jenisnya sangat bagus sekali, teman-teman. Ini sekali kalau nyemokan todan nun kampung anu itu putar. Tapi mana tahu kinun kah kita? Mana tahu. Misi jalan atau jembatan pernah jadi kita teh. Oh. Berarti angat tuh balik lagi kita. Balik lagi. Sampai kia enggak ada mana rumah. Enggak ada sampai sini nun. Bunga apa? Mau enggak? Aku renung pas kami lalu tadi. Tuh. Sekian itu. Keren. Melvi, kau lagi lihat tadi. Tuh kayu bagus sekali. Nah, ini banyak bunga apa ya? Bagus sekali ya bunganya. Ini teman-teman, lagi musim berbunga semua. Pohon apa ya ini? Nah, itu bunga semua itu. Kayu apa itu Nobi, yang bunga itu Nobi? Nah, headscape-nya. Di sana banyak juga itu terdapat jenis-jenis tanaman. Yes. Wow, bagus sekali. Paran. Wah, ini juga nemu jenis tadi yang berwarna berdaun coraknya itu. Nah, ini jenis Schismatogrotis. Aglonema ini. Besar. Semua pohon itu juga om. Apa? Itu jambu hutan tuh. Mana? Itu depan tuh. Jambu hutan. Kayak orang bungkus tempe itu. Yang besar tuh. Oh ya, tahu. Jambu apa itu namanya? Jambu monyet. Monyet. Tempatnya model di tepi-tepian. Kalau jalan ke Koman sana sih emang iya. Oh, itu emang surganya nih om. Bisa lewat situ kan? Ayo, ayo. Nah, ini juga nemu jenis gini. Di sini ada juga. Ayo. Terus kan? Hoi. Ini guys. Hoi, ini. Ada di sini ini ya. Jenisnya.
bekasan di tempat. Ini bekasan di tempat. Oh iya saya Aduh, sungguh sangat disayangkan. Ini udah ditepas semuanya. Yang punya lahan. Sama yang punya lahan ya. Oh, ini juga jenis pakis sarang burung. Seperti itu tuh. Sungguh mantap, luar biasa guys. Wow. Oke. Itu pohon lengkuis. Bahasa Sekadonya, Kalimantan. Ada pohon apa ini namanya tadi? Manggis. Ini, itu manggis. Kalau yang ini lengkuis. Lengkuis. Di situ yang dari kelengkeng tapi isinya tipis. Tipis. Nah, kalau ini pohon manggis. Manggis. Hitam lah ini. Memang juga di hitam. Itu apa itu? Pohon apa itu? Udah berbuah semua. Nah, ini juga ada pohon yang unik sekali. Ini bunganya, buahnya seperti ini. Nah, di kutil. Ini katanya bisa untuk menyembuhkan kutil. Nah, seperti itu tuh. Menjalar sampai ke atas sana. Pakis mana? Menjelontor tuh? Oh iya. Apa itu? Pakisnya hidup kah karena kering? Oh iya. Tapi emang kayak gitulah kayaknya om. Oh iya. Oh dia agak kering karena nggak kena hujan. Oh, iya. Kemarau kan? Sudahlah. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu ya vlog kita hari ini tentang eksplor tanaman di hutan Kalimantan. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.